Ini adalah pekerjaan yang memiliki ketelitian dan pengalaman yang sangat tinggi dari seorang seniman restorasi lukisan profesional. Tidak semua ya guys, yang dia perbaiki memiliki nilai fantastis secara komersial, namun terkadang peninggalan turun-temurun dari suatu keturunan keluargalah yang ingin menyelamatkannya secara nilai historis. Dan kakak cantik ini mencoba memperbaikinya seoriginal mungkin, mulai dari warnanya, bentuknya, bahkan lakukan goresan lukisan agar terlihat hidup kembali. Ya, meskipun tidak mungkin kembali seperti semula, namun jasa seperti ini sangat dibutuhkan oleh beberapa orang yang menghargai seni atau peninggalan yang kita tahu tidak akan pernah bisa kembali di masa itu. Gimana guys?